Salam Dharma Wiratama. Wiratama News of the Week kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita minggu pertama bulan Juni tahun 2024 bersama saya, Sersan Faris. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Fauzi SEMMM Teropsla Mhan, didampingi Wakil Komandan beserta Pejabat Utama Seskual, membuka kegiatan pelatihan jaringan internet. Kegiatan pelatihan jaringan internet ini bekerja sama dengan PT Kilau Permata yang diikuti oleh 30 personil Seskual yang terdiri dari PAMA, Bintara, Tamtama, hingga PNS. Dan Seskual menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan pelatihan jaringan internet, personil Seskual dapat secara mandiri memanfaatkan fasilitas jaringan internet yang semakin baik. Hal itu dapat diartikan sebagai wujud dari penguasaan teknologi terkini. Selama pelaksanaan, para peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan dilandasi oleh rasa tanggung jawab. Sehingga bila suatu saat terjadi kendala pada jaringan, personil Seskual tidak perlu bergantung pada pihak lain. Pelatihan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan akan penggunaan jaringan internet, sehingga personil Seskual kelak dapat mengelola dan melakukan pemeliharaan pada jaringan tersebut secara mandiri. Komandan Seskual Laksamana Muda TNI Fauzi yang didampingi Wadan beserta PJU Seskual menutup acara praseminar PKB Juang di Gedung Samadikun. Acara praseminar PKB Juang merupakan bagian dari tahapan menuju kegiatan seminar PKB Juang yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Juni 2024 mendatang di Seskual. Dalam sambutannya, dan Seskual menyampaikan bahwa tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan kegiatan PKB Juang dengan melatih para pasis agar dapat memecahkan berbagai persoalan kebangsaan. Persoalan tersebut dituangkan dalam suatu produk berupa majalah yang kemudian dipaparkan di depan patun dan dosen pembimbing. Sehingga diharapkan pada saat acara seminar PKB Juang berlangsung, makalah yang dipaparkan akan lebih matang, tersusun secara sistematis, kreatif, dan inovatif, serta mampu memberikan tanggapan. Sedangkan tema yang nantinya akan diusung pada saat PKB Juang adalah Sinergitas TNI Polri siap mewujudkan pertahanan dan keamanan yang tangguh untuk Indonesia maju. Rencananya, kegiatan ini akan diikuti oleh 1.548 peserta yang terdiri dari perwira tinggi, dosen, pasis, dan pendukung dari berbagai lembaga pendidikan meliputi Sesko TNI, Sespim TNI Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimen Polri. Demikian Wiratama News of the Week, minggu pertama bulan Juni tahun 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiratama News setiap minggunya. Sekian dan terima kasih. Salam Dharma Wiratama.